Pemirsa, menyikapi larangan mudik Lebaran, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Pihaknya pun meminta organda memahami larangan tersebut karena ada pengorbanan yang harus dilakukan agar COVID-19 dapat segera diatasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan mengenai larangan mudik pihaknya satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Dirinya belajar dari pengalaman naiknya angka kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Karenanya dirinya pun meminta organda memahami ada pengorbanan yang harus dilakukan agar COVID-19 dapat segera diatasi. Nah, untuk organda saya lihat dulu ya, karena bagaimanapun mereka harus memahami ya ada pengorbanan-pengorbanan terhadap apa yang sedang kita lakukan ini. Kalau perspektifnya dari semuanya kepentingan masing-masing ya, negara ini semua kayak main bola, semua merasa bergerak, ingin diperhatikan, tapi tidak meraih kemenangan. Nah, itu harus melihat perspektif dari besar. Sementara itu terkait dampak ekonomi dari pelarangan mudik, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto meminta masyarakat agar tidak melihat dampaknya dari sisi jangka pendek. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jika mudik diizinkan, status COVID-19 akan meningkat dan dampaknya lebih parah di sektor perekonomian. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur bahwa ini mungkin jadi nanti akan ada transaksi perdagangan meningkat. Tapi kemudian dampak ikutannya yang mungkin kita harus selalu waspada, yaitu belajar dari pengalaman yang lalu, ternyata kasus meningkat yang akibatnya malah lebih parah terhadap perekonomian. Ini yang harus kita ingat. Jadi jangan pernah dalam mengambil kebijakan terutama dari sisi pemerintah itu melihat hanya dari sisi jangka pendek. Sebelumnya, pemerintah pusat telah melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran dari 6 hingga 17 Mei 2021. Budi Hartati, Bandung TV.